Selamat malam pendengar dan pemirsa RR Inet dimanapun anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara obrolan budaya RR Inet bersama torang yang ada di Sorong untuk edisi kali ini. Ada saya Danusya dan Sapu Saya Evan Rehata. Selamat malam, lay wobok, salam budaya dan ikutilah perbincangan kami tentang upaya pelestarian budaya bagi situs dan benda cagar budaya yang ada di Sorong Raya. Seperti yang Tong tahu, bahwa situs cagar budaya ini adalah sesuatu yang harus kita lindungi, karena memang cagar budaya ini merupakan peninggalan, merupakan kejadian di masa lalu, kegiatan manusia yang ada hingga saat ini, dan kemudian juga memiliki filosofi-filosofi tersendiri, ya Evan, ya itu identitas kita bahkan hmm. nilai penting untuk menunjukkan tingkat peradaban jadi jika bayangkan saja kalau barang itu tontra jaga hmm. tontra ini bah baru tong kehilangan tong identitas atau bagaimana nah itu yang nanti akan tong obrol obrolkan sama tong Ini akan terong bicarakan, bicarakan karena seorang, bicarakan. seorang raya nih banyak tempat tapi tong juga yang mudah-mudahan mungkin belum tahu Kak. nah itu dia tontra tontra atau tahu. mungkin ada cuma tontra tahu ah itu yang nah. harus tong gali. Jadi pendengar pemirsa RR Inet jangan kemana-mana. Kali ini bersama. kita sudah bersama-sama dengan Tom Punara Sumber. Asti, Mungkin Tom sudah kenalan dulu toh, Sudah pali atau? Sudah pali ya. kenalan dulu kapa sama Tom Punara <laughs> Orang bilang terkenal terasayang, hmm. Tapi dalam Tuhan, Tom bersaudara, Tom harus baku sayang. Toh. Tuh. <laughs> Jadi langsung saja. Perkenalkan narasumber kita di malam hari ini hmm, Ini Siapa ada tompu narasumber dari Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya ya. Yang pertama ada Vicky Mubalen dari Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya, Aman Sorong Raya Kemudian ada Ibu Sanchesa Flesa, selamat malam Ibu dari Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya, Sorong Selatan Aman Sorong Selatan. Kemudian juga ada Tompu Kakak Niko wa Mafma, pemerhati budaya dan hak-hak masyarakat adat ini ya. Dan benda cagar budaya merupakan benda tinggalan dari kelompok komunitas tertentu yang memiliki nilai penting karena dapat menunjukkan tingkat peradaban. Nah silakan, ini mulai dari siapa dulu yang tanya? Tung tanya ke anu? Kakak Niko dulu oh, kakak. Silakan. Nah Kakak Niko, tong bicara mengenai upaya pelestarian situs cagar budaya. Kalau di wilayah Sorong Raya ini Kakak Niko lihatnya seperti apa? Baik uh, terima kasih. Selamat malam untuk uh, pemirsa yang ada di rumah, pendengar yang ada di rumah, lem Mobok. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya kalau ketong bicara terkait dengan uh, benda cagar budaya, sebenarnya uh, itu kita kembali bicara terkait dengan identitas sebenarnya. Hmm. Itulah kenapa kalau hari ini kalau uh, masyarakat adat di seluruh Indonesia, secara khusus masyarakat adat di Papua bicara untuk pengakuan hak, itu sebenarnya uh, tidak hanya bicara terkait dengan hak uh, dalam konteks uh, yang biasa kita lihat masyarakat terus menuntut hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari, hak untuk penguasaan akses-akses uh, terhadap lingkungan, terhadap hutan, tanah, hutan, sumber daya alam. Mm -hmm. Tapi sebenarnya ada hal yang penting bahwa manusia Papua itu, kalau kita bicara terkait dengan manusia Papua, kehidupannya itu terkait dengan uh, tanah hutan dan sumber daya alam dan di dalam situlah seluruh praktek kebudayaan, praktek kehidupan itu ada. Jadi kalau kita bicara terkait dengan cagar budaya atau benda-benda yang menunjukkan identitas mereka sebenarnya itu ada di situ. Salah satu contoh misalnya macam noken ini, uh, noken ini sebenarnya uh, identitas dan uh, itulah kenapa kemudian UNESCO membuat itu menjadi uh, menetapkan menjadi salah satu situs warisan uh, budaya hmm. dunia tak, tak benda karena mereka uh, menilai penilainya itu. Dan jadi ada banyak sekali kalau kalau bicara terkait dengan uh, cagar budaya sebenarnya secara nasional itu kan sudah ada undang-undang uh, nomor 11 tahun 2010 sebenarnya yang mengatur tentang perlindungan benda-benda cagar budaya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tanggung jawab itu sebenarnya ada di pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatur dengan baik sekali? Bagaimana melindungi uh, identitas daripada orang asli Papua? Kalau kita bicara Sorong Raya berarti bagaimana pemerintah di tingkat bawah seperti Kota Sorong, Kabupaten Kabupaten di Sorong Raya itu bisa membuat sebuah aturan untuk melindungi benda-benda uh, cagar budaya. Benda-benda itu misalnya ada benda yang Uh, dalam wujud benda ya benda itu bisa saja uh, seperti benda uh, peralatan hidup yang dalam kehidupan sehari-hari peralatan untuk mencari ikan di laut tapi juga ada benda-benda yang misalnya benda kesenian, benda-benda uh, yang lain juga terkait dengan uh, <tuh> bagaimana mereka misalnya orang moi menokok sagu, Alat penokok itu juga adalah identitas mereka. Jadi, karena kadang-kadang kita pikir itu sama, memang semua makan sagu dan semua ada prosesnya, dan masing-masing itu punya benda yang berbeda. Hmm. Kalau situs-situs, ya ada juga uh, situs, tapi juga ada juga yang dalam bentuk konstruksi. Jadi, ada, uh, ada beberapa jenis dari benda-benda uh, cagar budaya itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemerintah sudah memiliki aturan? Nah, saya beberapa tahun yang lalu sempat berdiskusi dengan beberapa teman dari UNIPA. Itu mereka diminta oleh pemerintah provinsi Papua Barat lewat DPR Papua Barat untuk menyusun peraturan daerah provinsi tentang perlindungan cagar budaya. Nah, itu artinya apa? Berarti sampai saat ini mungkin belum ada aturan turunan daripada undang-undang itu kan seharusnya dijabarkan dalam bentuk peraturan di tingkat daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi harapan saya sebenarnya pemerintah di kabupaten kota di Sorong Raya bisa segera mungkin menyusun sebuah aturan terkait dengan perlindungan benda-benda cagar budaya ini karena apa? Karena perkembangan-perkembangan dari waktu ke waktu hari ini tekanan-tekanan dari sisi ekonomi, pembangunan itu sedikit demi sedikit itu membuat identitas ini bergeser. Nah, sehingga orang sudah tidak lagi pergi untuk mengunjungi situs-situs, misalnya uh, situs di mana, kalau kita bawa ke kampung kan ada kampung-kampung tua yang sebenarnya punya nilai identitas untuk masyarakat Moi misalnya. Tapi hari ini tempat-tempat itu seolah-olah uh, dilupakan, orang lebih memilih untuk pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang lebih menarik. Nah, bagian ini yang seharusnya mendapat perhatian. Jadi saya secara pribadi juga merasa khawatir ya. Kita tidak tahu bahwa suatu saat nanti, suatu saat nanti benda-benda ini akan hilang dan kemudian kita kemudian sulit untuk membuktikan bahwa ketika kita bicara saya ini orang Moy, saya ini orang Biak, saya ini orang Yapen, saya ini orang Asmal, kita harus membuktikannya dalam bentuk benda. Saya dulu waktu sempat mengajar di UNIPA secara khusus di antropologi, saya pernah mengasuh yang mata kuliah museum. Mata kuliah museum ini sebenarnya sederhana sekali. Bagaimana ada satu tempat di mana sebuah ben, semua benda budaya yang menunjukkan identitas dari suku-suku yang hidup di atas tanah Papua itu bisa dikumpulkan. Manusianya juga tengkorak kepalanya, alat-alat berburu, contoh-contoh dari rumah adat, contoh-contoh dari peralatan. Kehidupan itu bisa disimpan di situ. Tujuannya supaya anak-anak kita bisa diedukasi dengan datang berkunjung ke museum ya. untuk melihat, oh, inikah yang namanya identitas, sehingga ya, mereka punya terikat dengan identitas mereka ya. dan tidak kehilangan identitas itu. Baik, kalau gitu dari catatan Pak Niko dan teman-teman sendiri untuk kita yang ada di Sorong Raya ini ada situs atau cagar budaya apa saja yang Toram punya sehingga harus mendapat perhatian juga dari pemerintah. Untuk sama-sama orang -sama jaga. Nah kalau kalau uh, saya saya sendiri, um, nah itulah kenapa kenapa kita harus kembali uh, mengajak uh, masyarakat itu karena yang menentukan uh, kalau untuk orang Mui misalnya ya identitas yang menunjukkan mereka sebagai orang Mui. Kita lihat misalnya macam kain yang biasa mereka pakai, kemudian ada kalung. Ya, kemudian ada uh, apa benda-benda budaya yang lain itu 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 bagian dari identitas. Situs-situs misalnya situs yang menggambarkan perjalanan daripada uh, orang Moi yang alurnya uh, sebenarnya mereka datang dari mana terus kemudian mereka tinggal di mana. Itu yang kemudian harus dihidupkan. Nah, persoalannya sekarang apakah sudah dilakukan identifikasi nah. untuk menunjukkan itu? Karena yang akan menunjukkan dan memastikan bahwa betul itu adalah situs itu adalah mereka yang punya identitas itu sendiri. Dan uh, mungkin nanti teman-teman uh, Ibu Sanche kemudian uh, Pak Vicky mereka bisa uh, mungkin lebih bisa menjelaskan lebih lebih detail tapi saya concern saya lebih penting adalah bagaimana ada aturan, uh, ada regulasi yang mengatur dan pemerintah betul-betul fokus untuk uh, untuk uh, menjaga itu. Kemudian Proses yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Apakah selama ini saya juga melihat bahwa yang menjadi tantangan adalah pemerintah hari ini belum mengajak uh, pelibatan masyarakat? Uh, mungkin hari ini ada lembaga, misalnya ada LMA, ada hmm. lembaga adat, ada dewan adat. Kenapa tidak diajak untuk berdiskusi? Apa sih sebenarnya benda-benda uh, uh, budaya yang seharusnya mendapat perhatian? Uh, right. termasuk bagaimana juga kalau itu bisa masuk dan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal yeah. itu akan sangat bagus sekali right. kenapa karena kemudian orang siapapun yang datang di uh, tanah besar ini di Sorong Raya ini uh, memiliki sebuah kewajiban untuk belajar dan menghargai bahwa dia sedang berada di atas uh, tanah milik orang Moi tanah milik orang Tehid Tanah milik mai berat Jadi mereka harus tahu bahwa oh, Kalau orang moi itu identitasnya seperti ini Praktik kehidupannya seperti apa Dan mereka harus menghargai itu Sehingga ya. bukan hanya sekedar datang Untuk tujuan uh, hidup Dan uh, kepentingan ekonomi Tetapi juga menjadi bagian daripada masyarakat Sebagai Dari budaya ya. Untuk sama-sama menjaga, menjaga dan menghargai itu ya. Dan itu memang sebuah tantangan besar Karena hari ini kita bisa melihat Kalau kita ingin uh, uh, Menjawab pertanyaan yang tadi sekarang Eh, uh, kalau kita jalan, kalau kita pergi, misalnya ke Jogja, yeah. atau kita ke tempat-tempat yang lain di Bali, itu dengan jelas ada papan penunjuk arah bahwa berapa kilometer lagi Anda akan memasuki uh, wilayah ini, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Situs A, Situs B yang itu dengan jelas, tapi kalau kita datang ke kota Sorong, orang menjadi bingung, kalau kita ingin melihat yang menjadi identitas daripada orang mau, kita harus kemana mana museumnya di mana tempat yang khusus kita bisa melihat uh, pertunjukan budaya orang moi uh, uh, artefak budayanya kita bisa lihat itu menjadi menjadi uh, menjadi tidak jelas. Hmm. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa pemerintah akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting karena manusia tanpa identitas itu dia akan seperti kelapa yang hanyut atau uh, apa Pohon atau kayu yang hanyut di lautan dan tidak jelas dia mau kemana. Identitas itu menentukan pikiran dia, filosofis kehidupan dia, dan arah daripada masa depannya, sehingga benda-benda ini harus menjadi benda yang selalu mengingatkan dia tentang perjalanan dia. Identitas dia sehingga berangkat dari identitas itulah dia bisa membangun masa depannya, sehingga walaupun dia berada di dunia yang modern. Tetapi identitas dia, keaslian dia sebagai orang moy sebagai orang Biak, sebagai orang Tehid, Maibrat, sebagai orang Asmat, itu tetap bisa ditunjukkan. Kita tidak akan pernah malu karena kita menunjukkan budaya kita, identitas kita. Tetapi kita akan merasa berbangga dan sangat merasa sangat uh, berharga apabila kita mampu menunjukkan identitas kita. Nah kakak Niko, undang-undangnya ada, terus juga peraturannya sebenarnya juga sudah ada. Tapi kalau yang menjadi masalah dari apa yang kakak Niko jelaskan tadi, mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah identifikasinya dari benda-benda cagar budaya ataupun situs itu yang memang masih belum kita ketahui sejauh ini, dan karena identifikasinya juga belum jelas, berarti memang upaya perlindungannya, upaya pelestariannya juga jadi tanda tanya, mungkin betul, begitu ya. Betul sekali, jadi memang ya, ini 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 harus dilihat sebagai sesuatu yang harus direncanakan dan uh, sistematis begitu, jadi tidak hanya parsial-parsial ya. Nanti kita datang tiba waktu tiba akal, kita datang pada waktu-waktu tertentu baru kita buat pagelaran-pagelaran, kita buat perayaan-perayaan. Ya. Itu bukan seperti itu. Mm -hmm. Identitas itu dengan pertanyaan yang tadi itu memang harus masuk dalam sebuah perencanaan. Artinya apa? Ketika menyusun per, apa rencana pembangunan daerah, bagian yang terkait dengan budaya itu juga harus sangat uh, penting untuk di dimasukkan bahwa bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi benda-benda budaya itu, artefak-artefak budaya itu, karena dia bukan hanya ada di darat, dia juga ada di di air, di lautan juga Lalu, ada, ya. dan bagian itu yang harus diidentifikasi. Artinya apa? Harus bekerja sama. Ada uh, universitas yang punya uh, apa fakultas seperti fakultas sastra dan budaya di Universitas Papua, itu ada jurusan antropologinya ada lembaga apa yang khusus terkait dengan arkeologi. Pemerintah bisa meminta mereka untuk membuat sebuah penelitian khusus terkait dengan benda-benda tadi sehingga kemudian ada temuannya dan kemudian pemerintah bisa menyusun perencanaan kalau kita ingin menjaga dan melindunginya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Tentu saja partisipasi dari masyarakat asli atau uh, suku atau orang asli yang punya benda-benda itu menjadi sangat penting. Mereka harus menjadi bagian yang paling penting dalam proses untuk menjaga dan melindunginya karena mereka adalah pelakunya dan pemiliknya. Jadi mereka memang harus selalu. Jadi sekali lagi uh, peran serta daripada masyarakat uh, kalau kita bicara Sorong Raya berarti secara khusus di kota Sorong misalnya ada orang Moi yang punya tanah ini punya wilayah adat ini mereka yang seharusnya diajak untuk berdiskusi. Saya pikir ini menjadi catatan juga untuk anak-anak Moi, anak-anak asli yang duduk baik di DPR kota, DPR kabupaten, DPRP, jangan hanya menggunakan jabatan itu untuk kepentingan politik semata-mata, tetapi angkatlah identitasmu karena kau duduk di situ mewakili suara mereka. Kau punya tanggung jawab untuk datang ke sukumu, ke orang-orangmu, Ajak diskusi dan mengangkat kembali identitasmu. Tidak ada gunanya kita duduk di sana, tapi tidak menyuarakan apa yang menjadi suara dari uh, uh, masyarakat kita, suku kita yang kita wakili di lembaga yang terhormat itu. Hmm. Ya. Nah, sekarang kita coba ke Ibu Sanje. Ibu Sanje, seperti yang tadi, juga sudah dijelaskan oleh Kakak Niko. Di dalamnya memang butuh peran masyarakat adat, masyarakat asli, kehidupan-kehidupan masyarakat ya. yang masih I, don, masih ada sampai saat ini. Mungkin dong sudah jalan tapi masih jalan sendiri-sendiri, nah, belum bersinergi kadang pustila. Ka. yang mau saya tanyakan juga hmm. apakah karena sekarang peran masyarakat adat itu sendiri menutup diri dari perkembangan yang ada sehingga menjadi sulit juga untuk diidentifikasi. Baik, selamat malam, rembobo untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Um, kembali lagi eh, menindaklanjuti yang apa disampaikan oleh Pak Niko secara eh, jelas tadi bahwa memang masyarakat adat juga memiliki eh, apa, pengaruh yang kuat juga dalam arti mereka yang punya wilayah seandainya itu ada di tempat wilayah mereka masing-masing mereka yang punya wilayah yang bisa bagaimana caranya untuk mempertahankan melestarikan uh, cagar budaya yang ada sehingga uh, itu bisa diangkat uh, kepada uh, bisa bisa diangkat sehingga menjadi uh, pengetahuan atau publik untuk semua orang bisa pelajari terutama kepada anak-anak pada regenerasi dalam edukasi Nah dalam uh, apa mempertahankan pelestarian uh, budaya ini memang menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya pemerintah tapi pemir uh, hak wilayah adat sendiri, masyarakat adat sendiri, lembaga-lembaga adat sendiri yang bagaimana caranya uh, tadi seperti dibilang bahwa berjejaring atau uh, bersinergi antara satu dengan yang lain sehingga ini bisa diangkat, dimunculkan lalu semua masyarakat setempat tersendiri mereka juga bangga akan budaya mereka masing-masing. Nah, sebenarnya itu juga sudah diterapkan dalam atau di ditetapkan dalam undang-undang nomor 20 dalam undang-undang Menteri Dalam Negeri ya, 20 nomor 20 tahun 2018 itu. Dia sudah menjelaskan bahwa mengizinkan dana-dana desa itu bisa digunakan untuk bagaimana mempertahankan atau membuat kelestarian yang ada khususnya untuk budaya adat yang ada di daerah setempat sebenarnya itu masyarakat setempat harus mengambil itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, gitu. Baik. Kemudian ke Pak Feki, Pak Feki sebagai pengamat, ini rupanya tadi pemerintah masih jalan sendiri, masyarakat masih jalan sendiri, LMA dan juga mungkin masih jalan sendiri, belum sinergi. Dari kacamata Pak Vicky, sebenarnya tong harus bagaimana supaya ini betul-betul harus turun jaga. Saya takut jangan sampai hmm? orang lain bilang itu dong punya bortong mulai cakalele, mulai nah, marah. Ini karena jalan sendiri-sendiri. sendiri-sendiri nah, jadi... jadi, menurut Pak Vicky bagaimana nih? Apa yang harus segera orang lakukan supaya upaya pelestarian situs cagar budaya ini benar-benar kita mulai dari sekarang meskipun mungkin sudah terlambat tapi tidak ada kata terlambat ketika kita mau memulai sesuatu yang baik Pak Fekim silakan Limobok selamat selamat malam untuk kita semua pemeriksa yang ada di rumah dan semua pemerhati budaya adat dan tradisi yang ada di mana pun berada di Nusantara ini dan bahkan di Sorong Raya lima kota atau kabupaten, e, saya senang kemudian Eri Sorong kemudian mengangkat tema e, kita coba mendiskusikan soal e, jadi begini budaya itu petunjuk jalan pulang bagi masyarakat adat. Petunjuk, petunjuk, jalan, petunjuk jalan, pulang. jalan pulang. Jadi kalau terada kan tontar jalan Gak. pulang. Gak. Lalu jadi, budaya itu petunjuk. Kenapa saya bilang budaya petunjuk? Karena kita akan bicara soal peradabannya, karena e, di mana bumi ini mulai diciptakan, kemudian Tuhan memberikan banyak sekali tanda-tanda kepada komunitas manusia, masyarakat adat, dengan kemudian Dia punya kelebihan-kelebihan. Dari situ, bukan hanya kemudian kelebihannya, tapi kemudian ada peradaban-peradaban. Yang kemudian itu lahir bersama-sama Dengan komunitas masyarakat adat itu Dan itu Itu menjadi sesuatu bagian yang Tidak bisa dipisahkan daripada masyarakat adat Karena dengan menjelaskan Siapa diri daripada masyarakat adat Budaya, agar alam Dan kebudayaan itu kemudian menjelaskan Siapa komunitas adat itu Untuk diri masyarakat adat itu sendiri Dan kemudian Melihat soal kebudayaan itu dibagi Dalam tiga kelompok Yang pertama itu milik individu milik komunitas marga dan milik suku yang milik suku itu yang kita bisa ketemu itu benda-benda yang umum misalnya soal tugu tugu-tugu peradaban suku tapi kemudian juga ada benda-benda yang milik marga dan itu tidak boleh diketahui dan dimiliki oleh siapapun di luar marga itu dan kemudian ada benda yang milik individu nah yang individu ini itu titipan yang diberikan oleh itu tetek moyang ataupun itu pemberian oleh Tuhan lewat penglihatan dan lain-lain dan ini kemudian eh, juga menjadi sesuatu yang kemudian kita coba-coba uh, meluruskan jadi kemudian ada ada uh, ada yang bisa dikomunikasikan ke orang luar dan juga ada yang tidak bisa dikomunikasikan ke orang luar jadi kemudian kita membaginya gitu jadi kenapa uh, sampai hari ini kok cagar-cagar budaya tapi juga benda-benda yang kemudian menjadi tapi juga yang menjelaskan soal identitas komunitas marga komunitas suku itu kayak seolah-olah tidak ada kayak gitu memang tidak bisa tidak bisa kemudian itu dikomunikasikan secara terbuka karena itu menjadi rahasia internal marga jadi ketika marga itu kemudian menjelaskan siapa itu dia dengan dia punya tradisi dan kebiasaan itu kemudian dia telanjang di depan umum jadi hanya bisa kemudian mengkomunikasikan sesuatu yang umum, ya, gitu. Jadi ada komunikasi tertutup sama ada komunikasi terbuka. Nah, Sorong Raya sendiri, kemudian hari ini eh, saya selaku ketua BPH aman Sorong Raya, kemudian eh, melihat bahwa sampai hari ini dengan kemudian tindakan-tindakan eksploitasi wilayah adat itu kemudian dengan sendirinya meminggirkan cagar-cagar budaya masyarakat adat ini yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat adat ini sendiri jadi hari ini kita bukan hanya kemudian eh, akan kehilangan cagar budaya itu kita juga bukan hanya kemudian akan kehilangan banyak hal diri masyarakat adat itu tapi eh, kita akan apa kita akan menghadapi sis apa tantangan yang begitu besar yang kemudian nanti buat kita sendiri susah untuk kemudian menghadapinya Uh, saya tadi juga tertarik dengan yang Bapak Niko bilang dengan Pak Feki bilang bahwa Papua ini dia punya cagar budaya tuh ada di alam ini, mm. hutan ini, depo tanah, depo air, depo udara semua. Jadi kalau orang lihat selama ini, misalnya hutan sudah mulai hilang, itu juga salah satu tanda warning buat kita bahwa hati-hati jangan sampai tombak cagar budaya ini juga ikut hilang dengan hutan, mm -hmm. begitu ya. Ya, contoh saja noken. Dia bahan perubahan yang alami nih orang yang bikin noken mama mama mama, mama itu yang susah susah cari padahal dulu cuma patah-patah kan di sana begitu. Mm -hmm. Nah, nanti orang akan lanjut lagi cerita lagi karena tadi saya tertarik juga dengan penjelasan dari Pak Feki dan Nah, karena itu pendengar dan pemirsa RRI Net tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya RRI Sorong. RRI mempersembahkan RRI PlayGo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Net, tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 Detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan obrolan budaya produksi RRI Sorong. Masih bersama saya dan Usyah dan... Dan saya Evan Rehata. Dan di sini juga tuh masih sama-sama dengan ada kakak Feki, ada ibu Sanci, terus juga ada kakak Niko. Ya, masih tentang bagaimana upaya pelestarian situs cagar budaya. Hmm. Ya, tadi dari yang tuh obrol-obrol kan, tuh cerita-cerita dari tadi. Rupanya ini pemerintah masyarakat masih belum bersinergi untuk hmm. bagaimana melestarikan situs cagar budaya. tapi tadi yang menarik Kak Fiki bilang bahwa ternyata budaya di orang Papua itu ada yang tidak tidak semua bisa di, hmm. disampaikan kepada orang lain. ada ya. yang menjadi milik mereka sendiri, ada yang bisa dibagikan. nah hmm. ini kita tanya lagi dulu. sekiranya Pak Fiki jika ada yang yang bisa dibuka, ya yang bisa dibuka, kemudian ada yang masih harus menjadi milik uh, mereka sendiri, komunitas mereka sendiri. Apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah tapi juga masyarakat dalam upaya pelestarian situs? Agar tetap ya. ada identifikasi itu tadi juga ya? Ya ada, meskipun memang harus diakui ada batas-batasannya. Uh -huh. Apa yang harus segera dilakukan supaya jangan sampai ini uh, punah begitu? Ya. Uh... Oh, yang pertama adalah mungkin uh, keterlibatan negara di daerah dalam hal ini pihak pemerintah, mungkin hal yang perlu dilakukan adalah kemudian identifikasi penyebaran situs-situs cagar budaya yang ada di Sorong Raya. Jadi didata dulu kemudian diidentifikasi. Setelah didata, terus kemudian ditulis ditulislah data sosialnya, hmm. macam profilnya daripada cagar-cagar budaya itu. Jadi semacam Orang tidak cukup hanya kemudian mengenal soal cagar budayanya, tapi hmm. orang akan belajar soal kenapa itu disebut cagar budaya ah. dan itu milik siapa. Ya, betul. Bagaimana kemudian hmm. perdama, Jadi menjadi pelajaran yang penting untuk generasi hari ini, generasi besok dan seterusnya. Begitu. Hmm. Dan kemudian secara misalnya dalam teori hukum kan kita kenal soal bagaimana ILO 169 mekanisme internasional yang kemudian sudah kemudian memberikan semacam hak untuk masyarakat adat itu tentang mengatur, menjaga dan kemudian menginstruksikan kepada negara-negara pihak untuk kemudian apa menghormati, menjaga, melindungi. Dan kemudian negara kita, negara Indonesia sendiri menjadi negara bagian yang juga meratifikasi perjanjian internasional itu. Kemudian meratifikasinya dengan 18B itu negara mengakui, melindungi jadi dan kemudian itu diatur oleh beberapa peraturan dan hingga undang-undang otonomi khusus dan saya di sini sebenarnya lebih kepada bagaimana etiket baik daripada pemerintah untuk kemudian menjalankan aturan atau konstitusi-konstitusi yang disepakati itu dan kemudian bagaimana kemudian bisa itu menjadi satu dokumen yang juga disebarluaskan jadi dokumen yang saya maksud ini adalah kemudian semua situs benda-benda bersejarah ini kemudian diidentifikasi ditulis baik dan kemudian itu dicetak dalam bentuk buku dan ditaruh di universitas, ditaruh di sekolah-sekolah dan kemudian dibagi di instansi-instansi jadi kemudian orang tidak cukup kemudian eh, apa hanya mengetahui tapi kemudian juga mendalami dan mempelajari mm -hmm. itu sini karena kemudian saya cukup sangat-sangat percaya soal situs ini situs-situs sejarah yang ada itu sengaja, bukan sengaja tapi Eh, itu itu ada itu kemudian menjadi 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 pelajaran yang penting bagi manusia mengingatkan kita masyarakat generasi hari ini bahwa ini ini pernah ada dan itu bukan kebetulan tapi punya punya rentetan sejarah yang begitu panjang bagi kita dan mungkin eh, dalam hal ini untuk seorang raya <coughs> mungkin lihat undang-undang eh, khusus kita atau aturan eh, kita mungkin butuh semacam sk SK itu, entah itu SK dari gubernur, wali kota, atau SK dari bupati, untuk kemudian semacam eh, SK itu menjelaskan soal penghormatan dan perlindungan terhadap eh, cagar budaya ini. Jadi, kemudian dia tidak semacam eh, pasca nanti, eh, macam momentum atau hari-hari besar masyarakat adat, gitu, baru kemudian itu dikampanyekan, kampanyekan gitu, tidak seperti kayak gitu, tapi itu menjadi pelajaran penting bagi siapa saya saudara-saudara kita nusantara ada luar juga bisa pelajari budaya kita yang ada di sini dan sama mungkin kita juga bisa mempelajari ya. budaya saudara-saudara kita yang ya baik ya dan uh, ini menarik juga ketika aman juga ada di sini aliansi masyarakat adat ya untuk ada dan bagaimana ada dengan masyarakat tapi juga bagaimana bisa ya panggil-panggil pemerintah untuk kasih ingat dong juga punya tugas begitu nah sekai, e, menurut Pak Feki sendiri dari yang apa yang sudah diharapkan bahwa yuk sama-sama kita buat undang-undang sudah ada, sudah ada ini, sudah ada itu kelemahan kita di mana nih Kak sampai bareng dia kayak tong masih bicara tapi akan kayak jauh sekali Kak kelemahan kita di mana nih apakah e, memang pemerintah masih belum bikin Kak atau bagaimana Uh, uh, sebetulnya kita ini jujur, kita harus bicara soal kebudayaan kita harus jujur bahwa kita ini sebenarnya lupa diri, lupa kita berasal dari mana soal-soal itu. Jadi semua anak-anak Papua, ketika punya marga, ketika punya bahasa, punya wilayah, wajib hukumnya, kemudian ketika ada dimanapun harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan melindungi semua hal yang ada. Jadi kita walaupun lahirkan banyak sekali aturan, kita lahirkan banyak konstitusi, tapi kemudian tidak ada etiket baik daripada kita sendiri, manusia sendiri untuk kemudian menjalankan hal yang kita sepakati, kita lahirkan, itu menjadi sesuatu yang bahkan itu sangat sulit untuk dikerjakan. Karena melihat konteks cagar budaya tidak bisa dipisahkan dari soal Tuhan alam semesta dengan manusia dia menjadi satu kesatuan di dalam satu wilayah bumi yang tidak bisa dipisahkan sama sekali dan itu ketika dipisahkan itu sedang sedang apa memisahkan soal tatanannya tidak bisa jadi harus melihat dia satu kesatuan tidak bisa dipisahkan dikurangi bahkan satu 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 hal yang yang penting sekali adalah untuk bicara soal cagar budaya, bicara soal tradisi kebudayaan, itu tidak perlu minta pengakuan dari luar. Pengakuan itu dari dalam. Masing-masing orang yang mengakui soal ini, barang ini, atau situs ini, atau barang bersejarah ini, seberapa penting untuk saya. Jadi soal apa cintanya itu keluar daripada diri sendiri, diri sendiri dulu. Karena orang akan melihat berbeda dengan saya melihat. Ah, ya. Jadi Nah, makanya, Bagaimana orang mau cinta, toh orang tuh cara ya, cinta, tuh ya, punya, toh, iya. Itu. Jadi uh -uh. memang eh, harus semacam, eh, semacam ada edukasi kayak gitu. Uh -huh. eh, apa, harus semacam menjadi kurikulum, tapi juga kemudian menjadi bahan-bahan bacaan, tapi juga yeah. harus menjadi sesuatu yang itu disebarluaskan kayak generasi hari ini. Jadi kemudian kecintaan soal kecintaan, menjaga, merawat itu kita sendiri yang kemudian dari kita, dari, dulu. Diri, dari kita dulu. Dari kita dulu. yang mengerti soal apa sih sebenarnya barang itu kita sendiri yang mengerti. Sendiri. Nah orang mungkin menikmati ceritanya tapi yang mencintai soal peradaban barang itu ada balik diri sendiri. Baik. Jadi kita belum sadar betul-betul nih ya. Jangan ya. sampai tuh jadi kacang lupa kulit, begitu. Nah, aduh, Itu dia, Om, bilang, Tom, Papua, Barton, orang tanya tuh muda Tom bingung kan? Aduh, bagaimana? <laughs> iya, jangan. Batik, batik sendiri saja, Tom, entar pakai. Ah, nah. itu lagi. Tapi memang banyak hal menarik yang dijelaskan tadi, sehingga kadang-kadang, kalau misalnya kita berpikir nih, aduh, Tom mesti mulai dari mana, begitu kan? Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Kakak Niko, sebagai uh, pengamat juga yang juga konser, melihat akan upaya pelestarian cagar budaya nih yang ada di wilayah Sorong Raya ini. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kakak Veki satu-satu. Kira-kira ini 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 yang harus pembikin supaya uh, tidak punah dan tetap ada begitu. Tapi melihat hal itu, kalau dari sudut pandang pemerintah atau bahkan dari sudut pandang antropologinya arkeologinya. Apakah itu, itu sulit dilakukan kakak Niko? Mengingat ya sejauh ini Bisa jadi nanti hanya begitu-begitu saja Dan Bukan tong harapkan barang tidak punah nanti Itu lagi berpacu Dengan waktu nih mm -hmm. cerita Iya mm -hmm. <laughs> baik terima kasih Memang itu tantangan yang besar sekali ya Perkembangan dunia Saat ini modernisasi Pertumbuhan ekonomi Kemudian Membuat apa Manusia menjadi sibuk ya manusia menjadi sibuk. Um, kalau tadi kita bicara tadi itu dalam skop bagaimana pemerintah bisa mengatur dalam sebuah regulasi yeah. dan kemudian dalam proses regulasi itu kan akan ada proses yang namanya bagaimana uh, memelihara, melindungi, kemudian memelihara, uh, merawat dan kemudian ada partisipasi masyarakat. Nah, seperti yang tadi uh, Vicky sudah jelaskan bahwa sebenarnya itu berangkat dari kita kita juga. Mm -hmm. Jadi tantangan berikutnya selain daripada aspek uh, pengaturan, aspek yang berikut itu sebenarnya kembali kepada masyarakat adat. <tuh> uh, pendidikan yang saya rasa paling penting hari ini itu yang terjadi perbedaan itu kalau dulu, dulu uh, di era-era di bawah tahun 90-an atau di bawah tahun 2000, ke bawah itu kalau kita pulang ke kampung, biasanya sampai di kampung itu orang-orang uh, tua kita punya teteh. Eh, biasanya mereka uh, duduk itu selalu anak-anak itu di, di, disuruh duduk, terutama anak-anak laki-laki duduk dan ada proses-proses bercerita, hmm. bercerita terkait dengan identitas, terkait dengan ada, terkait dengan budaya. Jadi uh, saya pikir yang hari ini yang harus dilakukan itu adalah pendidikan di internal di dalam keluarga masing-masing ya, di dalam misalnya di, kaya, karena kita berada di wilayah uh, adat Moy. Maka di, uh, tantangannya bagi keluarga-keluarga di dalam uh, suku Moi itu adalah bagaimana pendidikan identitas itu, pendidikan adat dan budaya itu, itu dihidupkan kembali. Uh -huh. Jadi mengajarkan kembali anak-anak itu terkait dengan identitas mereka, terkait dengan uh, budaya mereka, bahasa, kemudian uh, peralatan hidup, uh, uh, kesenian yang terikat dengan uh, praktek kebudayaan Moi. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada yang hilang sebenarnya di dalam masyarakat adat Papua. Sebenarnya, itu ada yang namanya pendidikan yang, di, yang biasa disebut dengan inisiasi. Inisiasi itu pendidikan-pendidikan adat. Yang ketika seorang laki-laki Papua di dalam suku manapun, juga ketika akan bergeser dari masa remaja menjadi seorang lelaki dewasa, mm -hmm. itu ada sebuah proses pendidikan untuk mengantar dia menuju kepada kedewasaan itu ada sebuah proses pendidikan yang memperkenalkan dia dengan nilai-nilai yang dipahami diyakini dan dipraktekkan oleh uh, sukunya sehingga uh, diharapkan ketika dia melalui proses pendidikan itu kemudian dia akan dinyatakan benar-benar siap uhum. nah sistem ini yang sebenarnya harus diadopsi oleh keluarga untuk melakukan pendidikan kembali untuk memperkenalkan saya ini selalu menyatakan diri saya sebagai korban daripada perkawinan campur ya bapak dari biak mama dari jayapura dari nimboran tapi kemudian tidak diberikan apa pilihan untuk belajar ingin uh, mempraktekkan apa kebudayaan bapak atau kebudayaan mama hari ini tuh harus jelas itu harus jelas nah pendidikan dalam keluarga itu akan menumbuhkan identitas itu tujuannya kalau itu bisa terjadi maka yang tadi kita bicara tentang cagar-cagar budaya, artefak-artefak hmm. budaya itu bisa dimunculkan kembali karena itu hilang, maka itu sudah tidak menjadi sesuatu yang dirasakan hmm. sangat penting lagi pada hari ini. dan itu kehilangan identitas itu ya sama dengan <gusuk> manusia itu akan punah secara perlahan-lahan ya, pada waktunya. Kak ya. ternyata dia punya apa sendi-sendika ini cukup spesifik ya. ya, tidak semudah memang kita langsung Ya. Misalnya dari sudut pandang pemerintah kita berinisiatif, oh langsung besok tom bikin ini. Tom bikin padahal. Dan berarti juga uh, jalan juga begitu. Ternyata ada hal-hal yang tidak boleh putus. Ya. jadi ternyata ini sebenarnya orang tua dari dulu-dulu sudah punya, hmm. sudah punya cara untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anak. Nah ini yang harus Tom jaga juga hmm. supaya jangan sampai. Kayak anak-anak yang sekarang, sekarang ini lagi tong putus di situ lagi. Waduh, nah nanti di sesi berikutnya, ya. kita akan tanya lagi sama Tom pun narasumber. Narasumber kira-kira langkah apa? Iya, kira-kira juga apa ini apa ya? yang bisa, yang yang bisa berikutnya? Uh, uh, inisiatif apa? Ya. Mungkin begitu, inisiatif apa Orang yang bilang bisa mulai? Lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali, mm -hmm. kan? Mm -hmm daripada nanti Tong pikirin susah-susah tapi Tong mesti mulai dari satu langkah awal dulu Kak, Dom bilang gitu. Nah, itu dia. Kira-kira apa inisiatif yang bisa dilakukan? Apa? Dari karena itu. Dari masyarakat itu sendiri, dari pemerintah, pemerintah. dari kakak-kakak dorang ini, tokoh-tokoh ya. dorang ini. Nah, Doni juga hmm. salah satu tokoh yang tentunya ada di antara masyarakat. Nah, itu dia. Jadi penyambungnya antara pemerintah dengan masyarakat, Tong. Hmm. Nah. Karena itu tuh bagaimana? Tong break dulu. Nanti kita kembali lagi. Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba Papa juga kan, sibuk terus Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut, Adi sudah dibawa polisi mah Ayo dong pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba Sebelum fatal akibatnya Pendengar dan pemirsa RRI Net masih dengan kami di RRI Sorong lewat obrolan budaya bagaimana upaya pelestarian situs cagar budaya dan saya masih menemani anda bersama dengan Sapu teman satu ini ya <tuh> dengan tompu kakak-kakak yang ada di sini juga ya, ya ini dari yang Tom perbincangkan dari tadi nih mm -hmm. ternyata memang ada cerita yang cukup panjang yang harus orang benahi satu persatu. Mm -hmm. Tapi orang bilang lebih baik mulai sekarang daripada tidak sama sekali. Nah, nah, ya ngomong nah, saja. Yang ini menyangkut ini ya. menyangkut tentang menyangkut menyangkut identitas, identitas betul. Menyangkut tentang punya filosofi 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 ya, yang ada dalam ini. cagar budaya itu ya. sendiri Oke. yang memang harus terus ada turun temurun. Iya, jadi kalau terus sekarang kapan lagi kalau bukan turang siapa lagi tuh nah saya ingin tahu dari ibu ibu kita yang paling cantik hari ini karena pakai topi paling wah sendiri hari ini dia pun masker itu ya dan hmm. rajutan um, kakak ini upaya pelestarian situs cagar budaya tadi tuh sudah cerita banyak apalagi kalau tuh bicara budaya dengan mama Papua itu sangat melekat mama dorang nih ceritanya mama untuk Nah, tapi dari kacamata ibu sendiri, kemudian dari aman sendiri sebagai aliansi masyarakat adat, apa yang harus menurut ibu, apa yang harus segera torang lakukan sehingga torang sama-sama untuk bisa melakukan pelestarian kepada tumpu situs-situs cagar budaya. Baik, yang sebenarnya hari ini atau kita harus memulai melestarikan cagar budaya ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Aman Sorong Raya, Kakak Feki, terkait uh, bagaimana kita punya data untuk uh, mengumpulkan berapa banyak ini yang ada. Mungkin kita uh, yang harusnya lakukan awalnya itu uh, apa? Ada penelitian sehingga kita bisa tahu bahwa cagar, situs cagar alam mana yang bisa, uh, budaya mana yang harus kita uh, publikasikan, dan mana yang tidak sehingga uh, kita punya data, punya punya apa ya data yang kuat di tengah-tengah di masyarakat secara khusus lalu uh, kepada pemerintah kepada akademisi itu uh, sama masyarakat adat lembaga-lembaga masyarakat adat yang bisa mengkawal sehingga kita bisa sampai pada dorong kepada uh, regulasi. Nah, itu bisa terkontrol dengan baik. Baik. Pikir itu lalu yang berikut yang hari ini menjadi upaya kayak mama-mama hari ini mama-mama ya. contoh mama-mama Noken. Eh uh, mereka punya uh, keseharian dalam membuat Noken. Tapi kan um, mereka juga butuh punya legalitas yang ya, akhirnya bisa lindungan kepada mereka Iya, justru. lalu bisa di apa untuk apa. ekonomi mereka juga bisa tertata dengan baik. Lalu pemerintah juga memberikan perhatian kepada mereka. Saya pikir hari ini juga sudah ada perhatian, tapi secara khusus untuk um, kayak terdaftar ke hakik, hak, oh, iya. apa untuk uh, mereka punya uh, hak cipta, hak cipta bukan saja untuk yang noken, tapi yang lain-lain juga uh, uh, menyangkut budaya kita yang lain. Nah, saya lihat teman-teman hari ini yang ada di Sorong Selatan, anak-anak muda hari ini mereka sudah memulai. Yeah. Sorong Selatan mereka sudah memulai terkait noken dan uh, kain adat. Itu mereka sudah melakukan launching, launching terkait uh, apa namanya mereka punya kayak saya mau bilang apa ya buku, buku, -buku kecil katalog lah nah. yang dibagikan ke sekolah-sekolah terkait kain adat dan juga noken. Noken dari Sorong Selatan. Iya di Sorong Selatan. Baik. Dan mereka sudah melakukan dan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, jadi Hah? sudah sampai ke dunia pendidikan sekolah-sekolah ya. dengan buku-buku yang mereka buat. Iya, dalam bentuk katalog. Dalam bentuk katalog. Ya, hari ini yang sudah memulai yang saya lihat adalah di Sorong Selatan. Baik. Oke, kalau dari Paniko sendiri tadi Paniko bilang eh, ada teman-teman dari dunia universitas juga sebenarnya siap membantu mereka ya. Untuk dengan namanya data penelitian ini, kan butuh orang-orang yang memang bisa melakukan hal itu, kemudian butuh waktu juga yang tidak pendek, butuh waktu, dan bagaimana sinergi dari masyarakat itu sendiri untuk bisa kita data dulu, identifikasi, dan sebagainya. Nah, Pak Niko, untuk data dan identifikasi, apa yang harus segera kita lakukan? Baik, ya, terima kasih. Kalau saya masih ingat uh, tahun lalu ada kunjungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Nabil Makarim, itu ada datang ke Sorong, ke Papua Barat, ke secara khusus ke Sorong terus sempat berkunjung ke Karta dan ya. ada statement bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan mensupport, mensupport uh, kajian dan perlindungan uh, kebudayaan Moi. Ya. Itu artinya apa? <tuh> bahwa dengan demikian, infrastruktur yang dimiliki uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti universitas atau perguruan tinggi, itu sebenarnya sebagai lembaga riset. Mereka juga kan ada Tridharma. Yeah. Tridharma, salah satunya adalah pengabdian, adalah penelitian. Terus kemudian, ada juga uh, pengabdian kepada masyarakat. Saya pikir terbuka peluang untuk bagaimana kembali lagi bola itu sebenarnya ada di pemerintah, yeah. pemerintah provinsi. Kita bicara-bicara otsus, tapi realnya proteksi afirmasi, proteksi untuk orang asli Papua dalam bentuk proteksi dari sisi uh, kebudayaan itu seperti apa. Bisa ini bisa dilihat sebagai momentum yang baik, kesempatan yang baik untuk berkolaborasi dengan dunia perguruan tinggi, dengan UNIPA, dan masih banyak lagi di sini. Ada Universitas Muhammadiyah, ada banyak universitas swasta yang lain, lembaga pendidikan yang lain untuk. Bisa berkolaborasi membuat mendorong adanya riset-riset terkait untuk identifikasi diidentifikasi benda-benda budaya yang ada yang masih hari ini masih eksis. Terus kemudian kalau yang sudah hilang, apakah kita bisa melakukan rekonstruksi ya. untuk kembali membuat bentuknya seperti apa? Rumah-rumah adat yang hilang, ya. Rumah-rumah adat yang hilang, benda-benda yang hilang itu apakah bisa direkonstruksi ulang? dan kemudian ketika sudah teridentifikasi seperti tadi Sanca dia bilang di Sorong Selatan ada dibuat katalog, itu juga bisa dibuat seperti itu untuk kemudian nanti didorong dalam program yang lebih masif lagi misalnya seperti memberikan informasi kepada masyarakat, terutama misalnya kalau itu sudah ada kan ketika orang datang, ada wisatawan yang datang atau orang dari luar datang, mereka bisa dapat papan informasi misalnya di bandara atau di Uh, di tempat-tempat publik yang lain mereka bisa mengakses informasi kalau kita ingin kenal Sorong Raya apa sih sebenarnya yang identik ya. dengan Sorong Raya apalagi sekarang zaman media sosial dan kawan-kawan hmm. nih. Ya, hmm. saya pikir Harusnya ada tulisan-tulisan itu juga sih Jadi pikir, orang ya peluang itu. informasi peluang itu. Peluang uh, itu sangat terbuka. Apa yang dilakukan oleh RRI pada malam hari ini itu adalah bagian daripada menggunakan media sebagai sarana pembelajaran, sarana pendidikan publik yang baik sekali. Untuk masyarakat, jadi kalau diskusi seperti ini bisa dibuka lagi Orang akan semakin tahu bahwa ketika kita bicara tentang Papua Barat, mengenal identitas Ada berapa banyak sih suku-suku yang hidup, karena kita ini lebih dari seluruh tanah Papua ini lebih dari 250-an Lebih dari 250, 250. Suku. Dan itu artinya Dan luar biasa kekayaan Cara yang berbeda, bahasa Betul. beda Betul Itu orang pastinya harus tahu. juga tahu Semuanya punya peninggalan-peninggalan. Peninggalan. -peninggalan. peninggalan. Ah, punya cagar, buda cagar budaya. Saya tertarik sekali ini cerita-cerita atau -cerita Danu yang kemarin hmm. waktu dong ambil api pon itu sempat jadi perdebatan mana mau yang diambil, mau yang di Sorong sini kah? atau yang di Timika waktu itu api pon itu. Yep. Ternyata mereka selidiki-selidiki perusahaan minyak pertama tuh ada di Sorong itu juga hmm. jadi salah satu cagar yang harus toh lindungi. Nah sampai hmm. di sana memang masih ada. Dan itu sebuah kebanggaan untuk toh orang, toh. Hal-hal itu perlu perlu memang harus ada catatan, harus ada sejarah cerita yang harus kita tahu supaya jangan sampai tuh bikin salah lagi. bo wow. orang tua bisa marah torang orang kalau tuh bikin budaya salah, toh. Nah, hmm. ini juga uh, kalau tadi Ibu Sancedon di Sorong Selatan ini juga hebat dengan ceritanya. Hmm. Mama-mama dong di Sorong Selatan dong yang duluan di depan ketika kemarin ada masalah kelapa sawit tuh <laughs> karena mereka bilang hutan ini tanah ini tumpunya mama tumpunya apa hidup ya identitas jadi tertarik sekali ketika tadi Pak Niko bilang bahwa bicara cagar budaya di Papua ini dia punya tanah dia punya hutan dia punya air dia punya udara itu semua juga menjadi sesuatu yang harus kita lindungi karena masyarakat Papua ternyata punya tempat itu memang di lingkungannya di hutannya di Airnya, tanahnya, wih semuanya. Nah Kakak Vicky, kalau tadi Pak Niko bilang sebenarnya buka peluang banyak ini. Semua ya. pihak universitas sudah siap juga. Ada pemerintah, bagaimana lebih giat lagi. Kemudian tadi Pak Kakak Vicky bilang, sebenarnya mulai dari diri orang sendiri. Hmm. Nah jadi Kakak Vicky, apa yang harus segera? Kalau tadi semua sudah sampaikan, menurut Kakak Vicky lagi sebenarnya bagaimana nih? Tadi Pak Niko sudah bilang, Bu Sanchez sudah bilang ini semua sudah mainkan peran, tinggal bagaimana kasih klop dorang saja kah supaya sama-sama bergerak maju, jangan sampai ton terlambat lagi. Tinggal bagaimana didorong, ya. diidentifikasi. Hmm. Punya... dari aman dorang bikin apakah supaya, mari pemerintah, masyarakat bah, hmm. tunggu apa lagi. Uh, ya betul. <coughs> Di, uh, hal semacam ini kan kita akan punya gagasan. Dan setelah kita punya gagasan, kita juga harus punya yang namanya narasi. Untuk menjadi penunjuk, apa sih yang harus dikerjakan bersama. gitu Jadi kalau saya, kita perlu duduk bersama. Dari pihak pemerintah, pihak DPR, terus pihak masyarakat adat, entah itu perempuan, pemuda, orang tua, kita punya dewan adat, kita punya elema, kita perlu duduk bersama untuk menyusun narasinya bersama, untuk menjadi agenda kerja bersama. Apa sih sebenarnya hal yang paling mungkin untuk dikerjakan bersama? Mm -hmm. okay. Sorong Raya kira-kira diidentifikasi ada berapa marga dan itu tersebar di mana-mana saja. Apa saja peninggalan dari situs tapi juga cagar budaya yang ada. Ayo kita identifikasi setelah identifikasi sama-sama dapat data dokumennya, ayo kita gagas regulasinya. Iya. Bukan hanya kemudian melindungi, bukan hanya menghormati, tapi sikap kita untuk kemudian mencintai dan menjadikan itu satu kebanggaan bagi semua Enggaan. orang Enggaan. kayak gitu dan ini tinggal bagaimana eh, kita bersinergi bersama-sama di hal-hal semacam ini. Ketika masih jalan sendiri-sendiri ya, itu akan sangat-sangat sulit untuk kemudian diangkat. Ya. Dan saya secara pribadi bersyukur sekali eh, tema yang diangkat hari ini oleh Eddy eh, Sorong. Jadi ini mengangkat sesuatu yang terpendam hampir hilang, karena kemudian ini menjadi kompas jalan pulang bagi masyarakat adat. Jalan kembali menuju identitas diri. Ya. Jadi duduk bersama, berdiri bersama, lari sama-sama. Ya. Padahal sebenarnya kalau seperti yang dijelaskan tadi, ya. elemennya ini sudah ada. Bahkan Ga. banyak. Ada. Ya. Ini kalau dong gabung jurus, Bu. sebenarnya ini gas. <laughs> gas keren. <laughs> Tapi ini uh, memang kita berpacu juga dengan waktu. Sehingga karena cagar budaya ini kalau Tuhan terlindungi sekarang. Kalau tidak mulai dari sekarang. Aduh, tuntaku tuh jangan sampai. Kalau di beberapa negara itu budaya mereka hilang, komunitas mereka hilang karena bencana. Jangan sampai tuh bikin bencana di, mm -hmm. di Torang sini karena tuh tidak jaga dan lindungi ini tuh punya budaya. Dan pastinya kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang yeah. apa ya? Dong nih bisa kumpul negara lain punya cagar dengan ah. sangat baik sekali begitu. Iyo orang yang Jadi, punya iyo. sendiri kenapa Tuntara bisa begitu? Saya masih teringat satu ini saya cerita nih. Hmm. <laughs> ini ada orang bule satu dia datang di sorong dia borong itu noken, tapi noken yang memang dari bahan-bahan hmm. asli yang dari asli apa, ya yang bukan dari benang wol oh. kan. Dia borong terus saya teman tanya, Mister beli begitu banyak-banyak untuk Jawabannya bikin saya dan teman saya malu. Dia bilang gini, saya beli ini hari ini banyak, karena kalau besok-besok punah kamu tinggal cari saya. Weh, uh, nah, nah itu langsung tidak berani tanya lagi. Mister deh pikiran juga. Dia bilang, saya beli ini banyak-banyak, karena kalau suatu saat punah, kamu cari saya. Uh -huh. Untuk nah itu kamu dia punya tadi. ini. Seperti saya yang pikir, Kakak-kakak dong jelaskan, ini semuanya sudah harus diidentifikasi. Harus segera. Ada dua ratusan suku. Dan hmm. semuanya pasti punya... Punya filosofi, cara, punya, punya cerita masing-masing bahasanya saja beda. Mm -hmm. Dan itu harus toren jaga. Jangan sampai harus diakui ada beberapa bahasa suku yang sudah punah di Papua. Jangan sampai tambah lagi. Cukup to supaya toren jaga sama-sama. Ya. Jadi di akhir-akhir woi ini semua habis waktu nih. Rasa <laughs> nih. Habis tuh bicara budaya, budaya uh, budaya tadi hmm. Kak Vicky bilang hmm. itu adalah cara untuk balik pulang bu itu identitas. Jadi tuh jadi asik terasa waktunya. Ya toh mungkin minta statement closing masing-masing dari ya. toh punya narasumber malam hari ini kita mulai dari dari mana luan nih? Dari tengah. Dari tengah luan. Oh, ladies first. <laughs> <laughs> Mama Sanche, silakan. Ya baik. Memang sebagai satu pengetahuan bahwa uh, antropologi di Jayapura mereka sudah meneliti ada 310 cagar budaya yang sudah ada. Uh, salah satunya kita di Sorong, di, di aja di Papua Barat ini ada empat ada empat ada empat ya empat atau tiga ada Fakfa, Kaimana Misol ini yang jadi pengetahuan untuk kita yang lain ya, ya. sehingga uh, yang saya mau sampaikan di sini bahwa masih banyak yang kita perlu angkat lagi dari cagar uh, budaya kita yang masih ada yang masih terpendam mari sebagai masyarakat adat orang Papua asli lalu sebagai pemerintah pemangku kebijakan di tempat ini Bagaimana caranya kita mau mengangkat bahwa Papua juga dia kaya, bukan kaya hanya karena sumber alam saja, tapi budayanya sungguh sangat kaya. Kalau di, di daerah lain, contoh Bali, dia uh, kaya dengan budayanya dia. Kenapa kita di Papua tidak? Ya. Mari kita sama-sama memperhatikan itu, lalu uh, tetap uh, menjunjung budaya sebagai identitas kita. Baik, ya, terima, terima kasih saya. Mama, Mama Ibu. Sanche dari Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya Sanche Saflesa Terima kasih Dan selanjutnya mana saya tanya Danu dulu <laughs> Supaya dia keng arahkan Selanjutnya kita ke Kak Niko Kak Niko, silakan Baik, kalau dari saya <tuh> Saya teringat tahun 2018 itu ada Satu momentum besar di uh, eh, Manokwari Ada pertemuan besar yang bertaraf internasional yang kemudian melahirkan yang namanya deklarasi Manokwari. Poin yang kedua dari Deklarasi Manokwari itu bicara bagaimana perlindungan hak-hak, tapi juga kebudayaan dari masyarakat adat yang ada di tanah Papua. Nah, saya hanya ingin, ya saya tetap akan melihat bahwa pemerintah itu adalah bagian yang penting sekali, yang bertanggung jawab sekali, dan mendorong supaya pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Papua Barat dan juga di tanah Papua itu bisa mendorong adanya perdasi yang terkait dengan perlindungan cagar budaya yang ada di atas uh, tanah Papua Barat, tanah Papua baik itu di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Nah, harapannya dengan adanya regulasi, maka itu akan menjadi panduan bagi kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melihat ini sebagai sebuah permasalahan yang sangat penting untuk menentukan kalau kita bicara visi pembangunan berkelanjutan visi uh, Papua 2100 itu sangat tergantung bagaimana kita melihat diri kita hari ini dengan identitas kita dengan semua yang kita punya dan bagaimana kita menatap jalan panjang yang akan kita lalui ke masa depan yang kita uh, pikirkan nah dengan demikian kolaborasi itu menjadi penting langkah-langkah konkret ya seperti yang tadi sudah kita diskusikan semua bisa memainkan perannya yeah. Pemerintah memainkan peran untuk mendukung dunia perguruan tinggi akan mensupport dengan riset. Ada lembaga-lembaga juga di luar itu yang bisa mensupport dengan riset untuk masyarakat adat. Saya pikir yang paling penting adalah konsolidasi internal di tingkat masyarakat adat. Kemudian kembali menuliskan kembali sejarah, mengumpulkan kembali artefak-artefak artefak yang dimiliki, menggali kembali identitas-identitas yang sempat tidak tercatat itu untuk di dicatat ulang hukum-hukum adat dan semua hal yang terkait dengan identitas itu, dengan praktek hidup, praktek kebudayaan itu bisa dituliskan kembali, bisa didokumentasikan kembali mm -hmm. dengan harapan bahwa ketiga itu sudah terdokumentasikan, diatur dalam sebuah aturan yang mengatur bagaimana implementasinya, maka kami sangat berharap bahwa itu kemudian akan menjadi bagian yang dipraktekkan dalam perjalanan selanjutnya ke depan bisa masuk dalam kurikulum-kurikulum di uh, kurikulum pendidikan baik dari tingkat uh, dasar sampai di perguruan tinggi kemudian itu juga bisa menjadi buku-buku panduan bagi siapa saja yang mau datang ke uh, Papua Barat atau di tanah Papua untuk belajar mengenal siapa sih manusia Papua itu mereka ada di mana saja bagaimana uh, cara kehidupannya harapannya kalau itu semua menjadi jelas, saya pikir identitas Papua itu akan tetap bisa terjaga dengan baik, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari masyarakat adat di Papua mm -hmm. untuk hari ini, untuk besok, dan untuk ke depannya itu. Uh, bisa direncanakan dengan uh, sebaik-baiknya dan pelestarian situs cagar budaya itu betul-betul dilaksanakan sudah bukan menjadi upaya lagi ya betul itu sudah harus menjadi semangat uh, spirit dari kehidupan okay. kita dari hari ini ke depan baik, baik. yang terakhir kita ke um, terakhir, vicky. Kak, kak vicky kak vicky silakan ya. <tuh> uh, kita kenal di kehidupan masyarakat kan ada Ilmu keluar dan ilmu pulang jadi bicara ilmu keluar. Kan, anak-anak yang lahir di wilayah adat ini, ketika mulai kenal namanya pendidikan, dia mulai keluar nah, menyangkut dengan situs-situs eh, cagar -situs budaya dan peninggalan. Ini kita kenal dengan ilmu pulang. Hmm. Semua hal yang kita diskusikan, kita harus pulang ke wilayah adat. Kita pulang ke wilayah adat untuk kemudian mencari semua hal ada di sana karena saya cukup cukup mengiman soal semua hal itu Tuhan yang kasih ketika mati orang akan ditanya bahasa yang saya kasih kenapa tidak dipakai adat yang saya kasih kenapa tidak dijaga peninggalan yang saya kasih kenapa tidak dirawat cerita sejarah yang saya kasih kenapa tidak dijaga itu akan pasti ditanya semua hal kita tidak tidak lahir tidak hidup tidak, tidak apa langsung tidak ada tujuannya, ada maksudnya, dan yang terakhir, pesan saya: eh, semua kawan-kawan di mana, ketika bicara penyelamatan untuk diri bangsa masyarakat adat itu, jangan takut bicara untuk melindungi, jangan takut, karena saya cukup percaya peradaban manusia, bumi, dan alam semesta itu lahir ya, tangan Tuhan. Ketika ada manusia yang punya hati baik dan mulia untuk kemudian menjaga, mengembangkan, merawat, yakin dan percaya Tuhan akan limpahkan semua hikmat, kekuatan, dan semua marifat, kesehatan untuk manusia itu tetap jaga dan melindungi hal-hal baik itu. Itu dari saya. Terima kasih, baik. Terima kasih sekali lagi untuk... Bapak Niko Amafma, Pemerhati Budaya dan Hak-Hak Masyarakat Adat, juga Kakak Vicky Mubalen dari Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya, dan Ibu Sanjesa Saflesa dari Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya, Aman Sorong Selatan. Ya, Terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi Danu, ya. sampai di sini obrolan budaya RRI Sorong, Mengucapkan um, terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan budaya RRI Sorong hari ini. Ya, dan akhirnya Torang harus bilang bahwa Torang harus mulai dari sekarang untuk bagaimana melestarikan apa yang Torang punya identitas budaya, cagar budaya dan sebagainya. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Torang, siapa lagi tong Baik. Sampai ketemu lagi dengan topik-topik lainnya di obrolan budaya bersama kami dari RRI Sorong. Saya Danusyah. Dan saya Evan Rehata. Ucapkan selamat malam. Selamat malam, Limubok.